Khalaqal insana min alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatwa. Kita syarat semua agama karena negara kita dari Sabang sampai Merauke berbeda agama, tapi kita tetap saling menghormati. Berbeda suku kita harus saling menyayangi, mengakui bahwa oh itu budayanya bagus, saya budayanya juga bagus, ya sukunya beda tapi sama Indonesia. Bahasanya beda, tapi juga ada bahasa Indonesia sama. Kita tidak harus berkelahi, harus rukun, persatuan dan kesatuan. Cinta Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Benderanya merah putih. Kita berpancasila dalam kelakuan kita sehari-hari. Hari ini adalah hari buka bersama di bulan Ramadan. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diizinkan, diridhoi bisa berbuka puasa bersama tamu kita Bapak Yuki dan Ibu Ovi. Yang tidak asing lagi, Pak Yuki sudah sering datang ke sini, ke museum, kemana-mana, ke lapangan banteng, kemana-mana ikut kita, bersama-sama kita semua. Kita bersyukur Tuhan mengirimkan teman yang baik, bapak yang baik untuk kita semua. Jadi kita harus saling menghormati. Anak-anak lihat Pak Yuki itu, Pak Yuki, ditutupin, lupa. Sudah 2 tahun tidak ketemu, tapi sekarang ketemu ya. Nah ini dadah. Jadi kita harus saling menghormati sesama manusia. Ciptaan Tuhan sama, mau Kristen, mau Islam, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saling menghina berarti menghina Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ya. Tidak boleh juga mengkafir-kafirkan orang. Apalagi di bulan Ramadan, kita harus memperbaiki diri. Harus menebus dosa-dosa, jangan mengulangi lagi. Anak-anak seperti itu, terima kasih Pak Yuki. Sama-sama, Bu. Sekolah kami yang selalu mendampingi kami. Semangat kami, semangat anak-anak juga. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
datang bersama teman-teman Mbak Yuki, Ibu Oni. Tak ajak ke sini supaya bisa melihat dan berkenalan dengan kedua ibu kita yang sangat inspirational ya, memberikan inspirasi supaya bisa melihat juga aktivitas di sini. Saya senang melihat perkembangan sekolah darurat Kartini ini sejak saya pertama ketemu, kenal sama ibu kira-kira 11 tahun yang lalu ya. Saya melihat semangat yang tidak pernah padam. Semoga adik-adik juga ikut semangat ya. Terus semangat sampai mencapai cita-cita. Dari sekolah sini sudah berhasil muncul para olahragawan, guru-guru, polisi, tentara, pegawai negeri, pengusaha, banyak sekali. Saya doakan Elang dan adik-adik semua di sini suatu saat juga akan mengingat kembali masa kecil selama di sini yang berkesan ya. Doa saya selalu menyertai anak-anak SD K. Kartini di sini. Dari sejak awal saya ketemu Ibu Rosi dan Ibu Rian, saya merasa bahwa kalau saya ketemu itu sebetulnya saya mendapatkan semangat baru Bu ya. Jadi bukan saya memberi, tapi saya menerima. Dan saya punya teman baik yang punya pabrik botol, selalu mau membagikan botolnya. Baru kemarin dulu saya telepon karena kita janjian ketemu baru hari Sabtu ya. Saya telepon, waduh ini ada gak ya, saya coba dah. Ternyata pagi-pagi tadi bilang ada Pak Iki, tolong ambil di rumah. Terus selalu rapi dan selalu beribadah. So, nah. Siapa yang bisa baca Al-Quran di sini? Bapak punya cucu keponakan ada dua, itu udah habis Al-Quran. Ya, yang satu udah khatam. Yang satu sekolah di. Saya doakan mudah-mudahan ada yang di sini juga ikut ya. Amin. Ponakannya Bapak juga jadi ustaz, namanya Ustaz. Ibu Rian, saya mau tanya ini. Tahun 90 saya dengar kan Ibu Rian sakit. Pada waktu itu sedang bekerja ya Ibu ya? Saya masih bekerja sebagai rekanan Kodam 5 Brawijaya. Oh. Saya sebagai di konstruksi. Supplier. Saya supplier, punyanya BUMN, kontraktor, dan saya masih jadi konsultan juga. Karena Bapak dulu angkatan laut ya. Angkatan laut, tapi saya mempunyai sebuah PT, kerjanya sama Kodam 5 Brawijaya. Oh iya. Nah di situ suami saya sakit meninggal. Meninggal ya. Terus kita diperiksa semua waktu sakit suami saya diperiksa semuanya. Ternyata saya juga sakit, anak saya juga sakit. Cuman anak perempuan saya yang tidak. Kanker hati dan saya sudah divonis sebulan dua bulan saya meninggal. Oh iya. Waktu itu usia 40-an. Usia saya 40 tahun. 40-an. Terus saya katakan ya Tuhan ampuni segala dosa saya. Saya mau bertobat. Saya mau tidak kerja. Uang yang telah Engkau berikan kepada keluarga kami akan saya amalkan. Oh, yeah. Semuanya, jiwa dan raga saya. Yeah. Tapi saya juga minta Tuhan, berilah kesempatan saya mendidik anak-anak saya dan menghantarkan anak saya hingga selesai. Waktu itu anak-anak masih SMP dan SMA.
SMA. Setelah itu saya sembuh. 3 bulan kemudian saya enggak sakit. Tapi dengan catatan makannya yang sangat teratur. Jadi makannya sayur. Tidak pakai minyak. Iya. Makannya tidak daging. Tidak udang. Yang enak-enak juga. Iya. Makannya sangat segerannya tempe dikukus itu, tahu, sayur bayam sama sambal. Sudah hari-hari saya makan. Hari-hari gitu ya. Terus diperiksa lagi. Enggak ada, sudah semua. Sembuh ya? Sembuh. Saya puji Tuhan. Berarti Allah memberikan saya kesempatan untuk membesarkan. Iya betul. Dari situ saya tidak pernah ikat jari. Iya. Apapun juga teman saya datang ke Jakarta, ngerjakan sekolah ini ada teman, bu kerjakan tol Palimanan ya. Oh, kalau saya pegang tol Palimanan, wah kaya banget. Iya. Tapi saya bilang tidak, saya sudah janji sama Tuhan, saya harus. Iya betul. Saya tetap uang saya untuk amal, tenaga saya untuk pelayanan. Nah itu dimulai dengan yang di Surabaya Bu ya? Iya, saya di Surabaya. Iya. Murid saya 250. 250, itu yang SMK ya? SMK, jadi keterampilan. Keterampilan ya? Nggak bayar. Tapi sekarang juga ada Bu? Sudah pada kerja. Oh iya. Ini Jakarta, terus dia bilang, kan suamimu sudah meninggal. Yang meninggal dulu? Suami saya? Ya, sudah meninggal. Saya bilang, udahlah di Jakarta bareng aja di sini. Tapi uangmu juga dikasih saya. Iya. Kita jadi uang satu, gunanya untuk beramal. Iya, betul. Jadi satu, misalnya satu bank, bunganya untuk ininya, untuk amalnya, sehari-harinya. Iya. Beda berapa tahun ya setelah Bapak meninggal itu? Saya baru 15-16 tahun. Kamunya 32. Oh ya, cukup lama. Jadi waktu awal-awal Bapak masih ada Bu ya? Masih ada, waktu awal-awal di sini sendiri ya. Sendirian bisa. Iya. Saya baru saya udah kerja itu juga sudah. Saya beramal tuh, suami saya masih ada. Masih juga ada, iya. Tapi udah sakit itu, lah namanya. Dia guru ngaji. Suami? Iya, jadi pendakwa. Oh, Bapak itu? Iya, walaupun Pak Jenderal. Jenderal, Angkatan Laut Bu? Iya. Iya, bukan main. Berarti keturunan. Ini tempat airnya jadi bermanfaat Bu. Apanya? Tempat ya, airnya. Memang saya bilang aja. Pokoknya pas ya. Enggak bermanfaat, Pak. Ya. Jadi Bu Rosi. Bu Rosi sendiri ini waktu masih kecil cita-citanya apa? Oh, jadi guru. Oh, memang jadi guru ya. Bapaknya bilang jangan jadi guru. Jangan jadi politikus. Ya, hatinya jelek. Hatinya jelek. Betul. Jadi ibu guru saja. Iya. Jadi orang, memang kita orang baik. Tapi lebih baik lagi kalau berbuat baik. Betul. Bermanfaat untuk orang lain. Benar. Pak Yuki gini, sama aja. Lagi makan tapi warga. Iya. Bukan sama anaknya kok loh. Benar. Minyak tak dulu, sama aja kan orang sekeluar.